Pendosa tadi cukup menghibur apa tidak? Kalau saya orang tua ya menghibur, tapi kan ini untuk khususnya untuk anak-anak. Yo gitu. Karena lagu-lagunya kan lagu-lagu udah bagus semua ini. Ya mas, bisa joget lah kakinya gitu. Hai, saya Butari, saya Bugetan. Ya, tadi udah lihat Pendosa. Kalau saya sih, karena saya udah sering lihat videonya Pendosa di YouTube ya, jadi saya terhibur banget dan saya nyanyinya apal banget semua lagu-lagunya. Terus kebetulan tadi sama vokalisnya juga sempat foto, jadi performnya bagus banget. Sayangnya lagunya kurang banyak, jadi kurang puas gitu. Harusnya... Usulan dari anak-anak, Pak? Usulan anak murni. Murni dari anak-anak. Iya, oh, iya. Jadi ini semua juga anak-anak. Ya, manajemennya anak-anak juga. Iya, oh, semuanya iya. Anak. Jadi kita hanya mengikuti aja. Oh ya. Memberi masukan yang beresin. Iya. Pesan untuk anak-anak, Pak. Murid-murid. Pesan untuk anak-anak, alhamdulillah tertib, karena biasanya musik kan tertib, nah, alhamdulillah anak-anak kita tertib itu yang penting, sangat penting kita. Ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Sip. Pendosa kita tadi gimana penampilannya? Masuk! Yang usul Pendosa siapa? Semua! Aku! Waton lo. Seneng ora ya, Pendosa seneng ora? Apa? Seneng ora? Seneng!